telah melihara Allah. Jadi tanpa sabok pilih pun penggunaan listrik dan gas. Masih bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Omah Lowo. Omah Lowo adalah salah satu urban legend di kota Solo yang merupakan peninggalan sejarah Belanda. Konon katanya di sini sering muncul penampakan sosok noni Belanda yang mati dibunuh gara-gara menolak cinta seorang pria. Sang pelaku sendiri ikut mati setelah memutuskan untuk bunuh diri di depan rumah itu. Omah Lowo sendiri diambil dari bahasa Jawa yang berarti rumah kalelawar, karena memang katanya ribuan kalelawar bersarang di rumah tua itu. Sore itu terlihat Ucok pemilik lapo tua kebingungan karena pemburu biawak langganannya datang dengan tangan kosong, tanda dia tidak membawa hasil buruannya. Bagaimana ini? Kalau tidak ada buruan terus, bisa lari pelanggan lapo tuaku, nggak ada cocolannya. Emang lagi sepi bos, sudah kusanggung dari pagi gak ada yang nongol tuh biawak. Akhirnya Ucok sang pemilik lapo berpikir untuk mengganti daging biawak dengan daging kalelawar. Ucok pun kemudian bertanya kepada Bagio di mana tempat untuk mencari kalelawar. Ya di goa, kalau nggak di kebon. Ah, ingat aku sekarang. Di Omah Lowo saja, kan banyak kalelawar di situ. Paras Bagio langsung pucat mendengar bosnya menyebut nama Omah Lowo. Kenapa? Takut kau rupanya. Bos gak tahu kalau rumah itu angker. Ucok pun segera mengangguk-anggukkan kepalanya sambil memelintir janggutnya yang gak seberapa itu. Taunya aku,
Tapi kau takut sama setan? Atau takut keluargamu gak makan? Akhirnya Bagio hanya bisa pasrah menerima perintah dari bosnya. Malam itu bermodalkan senapan angin dan mimis kiloan, berangkatlah Bagio ke omah Lowo itu. Sesampainya di sana, bulu kuduk Bagio merinding semua. Akan tetapi mengingat uang bayaran SPP anaknya sudah menunggu, mau tak mau dia pun nekat juga. Setelah sampai di dalam, dia pun menyalakan lampu senternya. Di atas langit-langit rumah itu, mungkin ratusan atau ribuan kelelawar bergantungan di sana. Dia pun mulai mengisi senapan anginnya. Lama pun terlihat Bagio sedang menembaki kalelawar itu. Setelah merasa banyak mendapatkan hasil buruan, akhirnya Bagio pun memutuskan keluar dari rumah itu. Di Lapo Tuak itu, Ucok sangat senang melihat hasil buruan Bagio. Nah, aman ini stok cocolan buat satu minggu. Sambil Ucok memberikan beberapa lembar uang ratusan ribu kepada Bagio. Ya sudah bos, saya pamit pulang bos. Enggak minum tuak dulu kau, sambil ku gorengkan kalelawar rica-rica. Makasih bos, capek bener badan saya. Akhirnya Bagio pun pulang ke rumahnya. Seminggu kemudian, sedang asik Bagio membersihkan laras senapannya, dia ditelepon oleh Ucok. Yo, stok kalelawar sudah mau habis. Kau tembak lagi nanti malam. Langsung kau bawa ke Lapo Tuak ya.
Oke, bos. Maka malam itu kembali Bagio mencoba peruntungannya berburu kalelawar di Umah Lowo. Namun kali ini dia merasakan suasana yang lebih mencekam dari yang kemarin. Kok agak beda ya malam ini? Sesampainya di dalam, seperti biasa dia langsung membidik kelelawar yang bergantungan itu. Namun anehnya, semua tembakannya meleset, tidak mengenai sasaran. Ini kenapa kok meleset terus? Apa telenya error ya? Bagio pun segera menyeting turret teleskopnya itu. Namun tetap saja tembakannya meleset lagi. Bagio terlihat kebingungan. Bagaimana tidak? Bagio sangat ahli soal senapan. Mulai dari uklik, gejluk, sampai PCP, dia khatam semua, dapat nilai A. Untuk menghilangkan kebingungan dan rasa paniknya, dia pun mulai menyalakan rokoknya. Namun belum sempat dia menikmati hisapan rokoknya, Bagio kaget setengah mati karena di depannya berdiri sosok noni Belanda yang menatapnya dengan marah. Bagio pun segera lari meninggalkan rumah itu. Setan! Thank you.
Di tempat lain di Lapo Tuak Ucok terjadi kekacauan karena diserang oleh ratusan koloni kalelawar. Sekian cerita dari kami, sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.